Goreng di badak apa nih jadi cemberenak. Cecek lah besok. Iki campira lah. Padahal no guys, iki campira ya. Delok. Jam apa jam siji ya bayang lah. Ya. Dan menungso siji ki orang turu malah nangis. Kenapa neh? Kayaknya aku roh iki. Roh aku ngene iki. Video TikTok ya. Ngene iki kenapa? Stres. Iku. Apa le cerita sih? Aku tak tahu ke kau. Mana yang video TikTok ni lewat? Lagi meninggal. Meninggal. Menikah. Si menikah sopo? Anak wedok Nah, sebenarnya yang beneran di bapak suwek cakap bapak. Kan mbak Ege video. Bibi? Mbak Ege video pernikahan gitu ya. Mbak Ege anak Ewi. Maksudnya ini kayak video percakapan izin nikah nih bapak Ege ngecat gitu ya kan bisa broken home, broken home. Mana yang sebentar ngomong ya. Mana ayah. Ayah nek ngomong dulu ngomong nek ngono ki nek aku jenenge sing dadi wali yo nek duwe bapak lu dadi wali dadi wali iya wali murid nanti ayah kakak ngomong apa apa ya assalamualaikum kok Korea apa Indonesia assalamualaikum ayah kakak apa menikah insyaallah tanggal sekian gini ya ayat koyo tunggu ini nangis cakap pintu sebenarnya kamu ini terus mana ayat koyo apa ke wali ini kuman ini ge saksi ni adik gue saksi ni kakak ngono saya langsung jawabnya tak enggak anggap bahasa Indonesia aku berarti kan wong bondi darah aku ya enggak ayah gak mau datang. Kamu sudah bukan anak ayah. Anjir, aku senang gendong-gendong. Orang maksudnya ini bukan anak ayah ini. Kui bapak ini harus di keluarga neng. Terus? Mending-mending mbak ya. Nah mbak aku tinggal bisa sama ibu ya. Kok aku? Kayak kue? Terbuang dia. Iya. Iya. Mari kono Mbak. Pas dikei video pas ijab aku ingin gue wali ini uang aku ya diserah noning kuning nukui terus kita mat yang nikah ini nikah aku yo tante nembe ombe ibu bapak kau no maksudnya sama kemangkulin bapak ombe ibu ini anaknya maksud anak pengen dilahir rokat kak tapi kenapa kuno singgawe anak sendiri korban kondisi kan tapi harus ke anak ya ya kan kan saya kok padahal jadi anak orang anak mantan anak ya orang anak mantan uang tuh ya aku tuh kan sudah nangis wes gue datang tapi pas aku nangis terus balik ke aku jengkel ini yang kalau TikTok mengisir tambah nemen deh tambah kata-kata ini kabe nangis kayak dua ya ibu aku yang malah nangis deh aku jadi kaya beranggu pak aku jadi kaya nangis aku pengen malah nangis tapi tapi kayak iso ibu kayak surga guys aku kayak iso ibu lu apa nangis lu kayak aku sedih jadi ba tapi rawat jamik jajal di dono kulit namang wis kak kekanonan wis kak kekrol ngomongin darah aku langsung laporan aku aja nangis saya sibuk gede no di jajal ketik anak yang tidak diakui bapaknya, ngono, enggak muncul Reva, ngono.
Ini kia aku cara mulai bukan nih orang-orang posisi nih Reva guys, aku ini kia menghibur Reva. Tadi mamanya dia nih gini, ya sedih tapi kia guyu. Aku ceritain ini kia zaman kaya sekarang murah guys. Tadi mamanya aku kia sing nek engko nenek sing ngomong Mbak Indah gak roh sikon, Reva lagi sedih ora roh sikon usus semono. Aku kisih wis rondek ni bos soalnya kok piye. Mulai soko dene turu merem melek jengking ora adus apa aku roh kabeh. Kan dene ning Malang katanu ya ceritane ning aku wong ngene iki ngantek murah, ngantek ngelu, ngantek wis apal. Dadi makane aku ngguyu ngene iki bukan berarti aku gak resikon, tapi ben adikku kuwi. Ya ngene iki ben cengenges-cengenges ngene iki. Aku seneng nek repa tangis ben guyu. Rupanya kok bareng saya. Terus kata-katanya sing nanti bapak ibu ibu ya maksudnya kayak ya aku bangun udah ngomong no kayak ada puisi sebenarnya kan TikTok kan biasanya kan nih apa jenengnya menurutku TikTok ini kayak sesuai mute kene no munculnya ini okay, TikTok lurai aku tahu nuangis gerung-gerung sama apa. Kan kudune nek aku nangis gerung-gerung ngono kuwi, kudune sing muncul ayo sing sedih-sedih yo. Kuwi aku nyatane ora iki. Mas sing lucu-lucu ngono iki mesan. Repai tapi TikTok e Repai iso menyesuaikan ku Reva, guys. Aku yo gak ro. Angger bengi iki nek mau muka sedih ngono kuwi terus iso muncul nane utawa sing nek puitis untuk kaya ten ibu. Ya. Aku tidak ingin dilahirkan tapi ini ngono. Terus mungkin aku yo wis nangis. Nek ora ingin dilahirkan kok gak dadi dulure Mbak Internet. Iya tapi tapi maksudku ki kenapa ngono? Ah nangis kan jecek. Kenapa ngono? Tapi sesuai be aku. Video-video TikTok ini kenapa dek? Tapi katanya ini sesuai abe kue. Sesuai abe, aku tidak alami. Gitu loh, maksudnya kayak nah itu kayak murah berapa pas lagi? Walulas ini langsung duda-duda sama soal sawah ya, sakit. Aduh ini sing sawah ya, kayak sing cara mono sawah, tanah dua mobil apa segala macam ya aku dan tertino anak lo dan angkat aku yo sano kakane yo dhewe anijen kok apa engko kalian cara mono sing uripe yo padha kok Repa gawe grup dan cuin gawe grup ono piye mamane maksudnya apa sing pengen dadi anggota kakane Repa yo monggo ben Repa yo ora ijen indil-indil dewean ngono lho guys. Aku kayak maksudnya ini kayak wakil dong mbak ternyata ini kayak kayak ini pemen lusuri itu kayak aku kayak dewean ternyata biasanya aku sampai tahu apa mau mikir kayak yang hancurin mau aku bek keluarga aku ngutok lho kak ya ini api-api ya karena kan kayak konco-konco kan kebanyakan cemara ya jadi ini kayak ini aku dilihat yang main lagi mulai sekolah ngono ki salim be ibu bapak terus wis digawe noma ngono delok ngono ngono ki ya ati nemu bukan iri sing jahat ngono ora enggak cuma mau iri kok pengen ae merasakan hal-hal simpel sing kayak di ibu bapak ngono berarti mak tak kok apa gimana sekolah piye kuwi wis lebih dari cukup pun selama aku kuliah SD berapa tahun SMP 3 tahun SMK 3 tahun berarti 12 tahun ke tahun berarti aku kata teko ino itu dia bersyukur kata teko ya orang kabeh wong iso tak teko ino itu dia bersyukur. Aku nganggir gue pas nih kono ya piye harus makan burung gue dengan aku semaput nih kono ya maksudnya kaya kono gue kak masih yang kecil terus kayak di bapak kami ibu bapak ayo aku ternyata tau di bapak cuma kan orang yang kono itu mbak cuy aku kok manja maksudnya kayak ya serong gak sih
Aduh, Mbak, mungkin roba, Mbak, koe. Dan, aku juga merasa ada Mbak Mue, Le. Mati sih aku nih, Mbak Mue. Penderitaanku yang panjang. Kalau cuma orang menemu Mbak, orang-orang apa sih, tak rasanya, tak gocok, sang temen. Iya, bodoh, kayaknya bodoh cuma temen. Ini juga bodoh. Ya Allah, ya Allah. Jadi bisa merasakan satu sama lain. Aduh, aku ini heran kok kenapa aku ini gue sih nonton kopi rawes makanya guys ini dirimu kafe kan berserah latar belakang ini parmo menengahin apa promosi kafe kan berserah ceritanya apa. Maksudnya ki, akhir rembulan itu bang api lagi yang cara tolong YouTube bisa subscribe, itu bayaran, bentar nyalangi, bener, aku itu tidak nawa aku dewe, aku rasa tuh sedang nawa waktu waktu, iya, kamu, aku bawakan kok, mata aku lara. Kuyen banget, saya tak pernah bangkep terakhir apa apa. Empat. Saya tu selenta. Yo, angker aja tinta nai. Terus. Iya, semoga pokoknya di subscribe yuk guys. Iki alhamdulillah dari ya rakyat tanggal lagi untuk piro ya wes. Wes enak penghasilan nih guys. Alhamdulillah soalnya kau nani tak channel lo nih gen kuat sene tadi cepet. Dan alhamdulillah seminggu berkat panjenengan kabe. Kau merasa gak sih pak aku disayang ambil pemirsa. Sengkis daripada disayang daripada seng benci ambil sayang lebih banyak seng nyayang kue. Buktinya seminggu lho Pak, wong ning jaba kono mamane seminggu. Kadang nek sing merintis ngantek tahun-tahunan ngono kuwi, followere ora sah kaya kowe. Kaya ngono kuwi. Dadi kudune kowe banyak-banyak bersyukur, masa lalu ya wis masa lalu. Sing apik kuwi dijipuk kanggo masa depan, sing elek-elek ya wis masa depan. Apike. Masa lalu apike. Aku lagi apa omong ngono. Apik kowe sing ngomong. Ini kita jadi lucu ya kak. Aduh apa bu? Keker kenapa bengkong? Misalnya gini api terus biaya tak cukup. Iya sih, aku ya roh. Tapi ini setidaknya ini ya gue sudah lupa. Aku tiba kenangan, aku bukan nginang apa. Aku sama video sedih guys. Yes, pemirsa ngono pokoknya jangan subscribe jenenge Reva Salwa Daily. Ya. Ben iso duwe tabungan kabeh adik-adikku, iso nyenengno awake dhewe dan iso nyenengno wong-wong sing ana ning sekitare. Tapi tetap doa sampe nek umpamane pepe sukses terus berhasil aja nganti lali karo wong tuwa nem. Pokoknya ngono-ngono lah kabeh wong tuwa nem. Contohlah aku ini. Aku sombong padamu. Lihatlah mereka yang sudah tidak bersama, tetapi aku juga tetap tegar menghadapi mereka berdua. Beliau-beliau ini memang kocak gaming. Iya, tidak sani, kerung. Ya begitulah pokoknya kamu harus kuat. Ini tuh kamu baru beranjak ke kehidupan aslimu. Dengi-dengi kehidupanmu ini abu-abu loh maksudnya ki abu-abu orang... apa sih buram ini? Iki kau iki lagi menginjak kehidupanmu yang asli, urung enak apa-apa nih ki, so ambil rintangan ke depan. Jenengi uang sampai sukses sampai anu ki orang mungkin enak sini instan, tapi enak prosesnya dan rintangan itu ora gampang, mungkin kan? Tetap nih ki kau tidak Gusti Allah nih ki Gusti Allah rau ya, repali kuat. Tak kayak cobaan nih ki kuat deh nih. Engkau min saya tadi pinter, levelnya diunggah nona, tiba nona. Tapi masalahnya, aku asal ngomong. Ke masalahnya tapi. Apa? Malah gila gitu. Iya.
tiga ujian yang bekas teolo orang malah pinter lo bukan kopior ini piye memani pemirsa ini capek aku ingin mikir aku orang aku yang kesel urip ku dewe kok penamen ngurusi urip aku yang kesel ngurip urip ku gak apa-apa sesuai tajan yang anu dong bubur ya miling gak apa ayo lilingnya nih tangan yuk Ayo, aku kocak. Siapa? Bapak Utoyo dan dulu. Aku dulu berdiam terus sendiri ya di konten. Oh iya, Bapak Utoyo soalnya gak pernah absen guys. Mendino selalu nonton ya Bapak Utoyo. Monggo dipersilahkan kapan bisa. Nginep mau ya bang, nginep bang. Kok ini serangan Bian? Iya, nginep bang ya bang. Aku belum mau bang bayari filmnya. Aku belum di situ ayo. Dia ambil rondo. Pedang juta, dok. Muka pemirsa kuyon. Telung juta. Kok malah sih, Dek? Ya, utang 1 juta. Aku ngomong, no, Abu. Dengan-dengan yang ngomong. Tak utang 1 juta. Tak ceritani pemirsa. Ya aku kan melo arisan 10.000-an ning kene Mbak Ca. Aku melo 10 berarti 1.000, buku 1.000. Repa bocah ngene wani melo 50.000 nguri. Mbak Wi piro? Mbak Wi ya 5 pedae. Iki lho pemirsa, ndek iki lagi telek-telek ngono ya untuk arisan wis diutang boe. Tapi aku kayaknya beda nih, duit-duit pegang duitnya tetap kopior. Orang-orang nek gunane cara duit emi. Dan nek metu-metu bi aku ya apa-apa aku. Kok nek, mamanya tuku apa iya. Dan ini duitnya apa tinggal apa, makanya diutang boe. Kok gue bisa. Tuh gak nanya, aku muka-muka tahun ngarep satuku. Ika satuku sih iso menabung yang banyak sekali dan bisa menyenangkan diriku sendiri dan orang sekitarku dulu. Untuk semarangono nih aku semelecit. Wah aku bakal marani pampu. Tenan gue itu ya aku janji nih kalau dari melecit berarti numpah roket yang kayak bu. Aku udah semelecit juga aku bakalan langsung moro neng mamahku atau moro neng ayahku moro ini masa nage hutang ngomong apa kan ini jelas lu apa masuk tuh apa mpeng buat sandung no tempe apa kan yuk iya maksudnya pengen ngedana aku segede weh lesa ini kurang gede mpeng cukup jangan suka tak mati lu ya kamu gimana lu repa aku ya jember nih bu tengah wong iwa ya wong turu mesti doa aku bisa roh Caiki mang saya sih apa ini kamar gini yo guys. Caiki nek ning cedhakku apa nangis sih sungkan. Lho kok malah dhewe ning kamar kono cedhake salwa kono yo. Kok wis aku serang terus idik rene terus Mbak wis aku wis jember ning guys mulai contong kamera. Aku wis muak. Wis guys ngono iki turu yo pokoke kanggo kalian pokoknya dari konten-kontenku dicoba apa ya dibuat LAE nenek kabel ya wis pokoknya dibuka nenek piye ya piye ngono bapak harus manut guys sepurane yang pancen keluargaku ya omongannya ceplos-ceplos ngene nenek sing ora sopan atau mungkin menyinggung atau piye ya njaluk sepura sing sakae jenenge menungso ora luput saka salah dan juga hilaf intine donga-donga sing ape-ape muga-muga sing balik ning awake dhewe ya sing apik-apik. Aja lali like, komen juga subscribe, disersakake dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Donga dinomo, muga-muga diparingi seger waras panjang umur, jika yang lancar urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Selagi sakit nanti paringi sembuh untuk pejuang garis dua semoga nanti paringi momongan sing saleh-salehah, sing sakit ngangkat derajat wong tuwa sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Saiki jam berarti jam siji luwih ya usah yo. 10. Jam 7.10 guys. Wes pokoknya ditunggu konten keseruan besok. Aku akan membuat apa dan maksudnya keseruannya kok piye aku yo urung ngerti apa ya opo guys. Pokoknya ditunggu saja ya. Segitu dulu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ndang nangis nih orang nek kamera iki. Mau mager.